Seterusnya, kita ke Bumi Kenyalang. Skim pinjaman perumahan rumah panjang beri manfaat kepada lebih 16,000 keluarga di Sarawak. Itu antara perkongsian petang ini. Langsung saja bersama Buma Wendy Kuching. Silakan, Buma. Baik, Sahih. Terima kasih. Kerajaan Persekutuan sejak 2007 sehingga tahun lepas telah meluluskan sejumlah 209.42 juta ringgit bagi skim pinjaman perumahan rumah panjang untuk golongan berpendapatan rendah di negeri ini. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuih Yan dalam perkongsian di Facebook berkata dana tersebut telah memberi manfaat kepada 9,436 keluarga dari 416 rumah panjang seluruh negeri. Sementara itu, Kerajaan Sarawak pula sejak 2020 sehingga 2023 telah meluluskan 202.34 juta ringgit bagi tujuan sama dan memberi manfaat kepada 6,318 keluarga dari 292 rumah panjang. Tahun ini sebanyak 50 juta ringgit diluluskan Kerajaan Sarawak bagi skim berkenaan yang akan memberi manfaat kepada 1,182 keluarga dari 55 buah rumah panjang. Dato' Amar Dr. Sim sebelum itu telah menghadiri mesyuarat jawatankuasa kelulusan permohonan skim pinjaman perumahan rumah panjang untuk golongan berpendapatan rendah bilangan 1-2024 di Kuching. Mesyuarat dipengerusikan Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas. Bintulu Port Holdings Berhad BPHB tahun lepas mencatatkan keuntungan selepas cukai sebanyak 125.06 juta ringgit BPHB dalam satu kenyataan yang dikeluarkan selepas mesyuarat agung tahunan ke-28 di Putrajaya berkata pengurusan dan operasi yang berkesan telah membawa kepada peningkatan hasil sebanyak 821.64 juta ringgit pada 2023 berbanding 819.79 juta ringgit pada 2022. Pengendalian kargo pula mencecah 48.77 juta ton metrik serta jumlah panggilan kapal pada 2023 berjumlah 7,708 berbanding 7,505 pada 2022 melepasi sasaran sebanyak 102%. Setiausaha Kerajaan Sarawak selaku pengerusi BPHB, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki menzahirkan rasa bangga dengan pencapaian tersebut. Menurut beliau, walaupun berdepan pelbagai cabaran, BPHB telah menunjukkan daya tahan, kebolehsuaian dan komitmen terhadap kecemerlangan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan BPHB, Roslan Abdul Ghani berkata, Pelabuhan Bintulu bersiap sedia untuk menyokong pembangunan ekonomi Sarawak sebagai pelabuhan laut dalam utama di negeri ini. Ujarnya, BPHB bersedia dengan strategi serampang tiga mata untuk mempertingkatkan perniagaan pelabuhan teras, menerokai perniagaan luar pelabuhan dan beralih ke ruang karbon rendah dan tenaga bersih. Pelabuhan Bintulu bukan sahaja terus memainkan peranan pentingnya sebagai pintu masuk ekspor utama bagi industri minyak dan gas, bahkan bersedia untuk menjadi hub bagi sumber baju sim petrokimia dan tenaga hijau selaras dengan agenda tenaga bersih Sarawak. Pusat Pengembangan Al-Quran Darul Hana, sebuah pusat untuk menyebar luas tentang Al-Quran di Sarawak bakal beroperasi pada Januari tahun depan. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha berkata, kerajaan negeri secara prinsip telah bersetuju untuk mewujudkan pusat tersebut dan tapak lokasi juga telah dikenal pasti. Jelas beliau sehingga bangunan baharu siap, pusat pengembangan Al-Quran tersebut akan beroperasi secara sementara di bangunan lama Baitul Mal di Jalan Haji Taha Kuching. Proses mengubah suai bangunan Baitul Mal lama kini sedang dilakukan dan mengambil masa kira-kira 6 bulan untuk disiapkan. Unit pengembangan Al-Quran sedia ada di bawah Jabatan Agama Islam akan ditempatkan di pusat tersebut untuk menerajui pengoperasiannya yang akan berfungsi sebagai pusat latihan, pengajaran, pengajian, pembelajaran dan penterjemahan Al-Quran. Pusat pengembangan Al-Quran Darul Hana juga akan dihubungkan dengan pusat pengembangan Al-Quran lain di seluruh dunia bagi mengembangkan sumber manusia Sarawak selain mempromosi kewujudan pusat tersebut secara global. Datuk Misnu mendedahkan demikian dalam sidang media selepas menerima kunjungan hormat rombongan wakil Sarawak ke Majlis Tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan tahun 1445 Hijrah 2024 di Kuching.
Institut Pendidikan Islam Persendirian IPIP perlu memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Majlis Islam Sarawak sebelum ia boleh beroperasi. Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, Mu'al Su'aud berkata, 73 buah IPIP telah ditubuhkan di Sarawak dengan 5 daripadanya telah memenuhi keperluan pendaftaran. Jelasnya, langkah itu bagi memastikan keselamatan serta kelancaran operasi IPIP terbabit. Salah satu yang telah memenuhi keperluan pendaftaran termasuk Madrasah Al-Quran Waluhatul Arabiyah Makwa yang pertama di Salike dan dilengkapi dengan kemudahan asrama. Kita mengendaki supaya institut pendidikan ini, swasta ini akan dapat mengikuti silibus-silibus yang telah ditentukan oleh Majlis Islam Sarawak untuk memastikan para pelajar ini yang lahir daripada sekolah ini akan menjadi orang yang menjadi tenaga pekerja terutama dalam bidang agama ini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Kesyukuran Aidilfitri IPIP seterusnya merasmikan Makwa di Salike. Rabtai penuh Majlis Istiadat Pembukaan Mesyuarat Pertama Penggal Ketiga Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 di Bangunan DUN di Kuching berjalan lancar. Hadir menyaksikan rabtai tersebut, Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Mohamad Asbia Awang Nasar dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Hee Chang Kee. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dijadual menyempurnakan istiadat pembukaan persidangan DUN pukul 9 pagi Isnin depan. Rabta yang berlangsung pagi tadi meliputi segala acara seperti pembarisan hormat dari 102 anggota dan 3 pegawai Batalion ke-11 Pasukan Gerakan Am PGA dan 40 anggota Pancaragan Polis Diraja Malaysia PDRM. Persidangan DUN Sarawak kali ini akan berlangsung selama 8 hari mulai 6 hingga 15 Mei dengan 3 rang undang-undang akan dibentangkan iaitu berkaitan perhutanan, pelabuhan dan perbekalan. Jabatan Imigresen Negeri Sarawak pada Selasa dan Rabu lepas telah menjalankan beberapa operasi terhadap majikan dan warga asing yang tidak mematuhi undang-undang di negara ini. Di Bintulu, 45 individu ditahan menerusi operasi yang dijalankan di 10 lokasi di sekitar daerah Tatau dan daerah Bintulu Rabu lalu. Tumpuan operasi termasuk rumah pekerja ladang, rumah kebun, beberapa buah kilang, premis-premis makanan dan pusat refleksologi. Kesemua yang ditahan merupakan warga negara Indonesia terdiri daripada 31 lelaki, 9 wanita dan 5 kanak-kanak. Mereka didapati melakukan pelbagai kesalahan seperti tinggal lebih masa dan tidak mempunyai pas yang sah untuk tinggal di negara ini. Sementara itu, 28 individu turut ditahan menerusi operasi yang dijalankan di Kuching dan Kota Semarahan Selasa lalu kerana tinggal lebih masa dan bekerja tanpa pas yang sah. Pada hari yang sama, 7 warga Indonesia ditahan menerusi Ops Mahir yang dijalankan ke atas sebuah tapak pembinaan di Kapit. Individu berkenaan disyaki tinggal melebihi tempoh masa atau permit yang dibenarkan. Kesemua kes disiasat di bawah Akta Imigresen 1959, Palang 63. Baik, saudara. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi untuk perkongsian berita selanjutnya. Sahi, silakan. Terima kasih, Ibu Mah.